Halo, nama saya Samuel Halomong, kelas 12 IPA 5. Saya akan membuat cara-cara membuat bahan bekas limbah menjadi lampu hias. Bahan yang dibutuhkan 1 sendok, kertas, stick, lampu bekas, lem, spidol, dan botol bekas yang sudah dipotong. Dan jangan lupa sendoknya juga dipotong. Jadi sendok sudah dipotong, tempelkan ke botol menggunakan lem membentuk sebuah rangkaian bunga. Setelah ditempelkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Bukan lampunya, kita lingkari di secarik kertas untuk mengetahui ukuran dari lingkaran dudukan tersebut. Setelah itu kita rangkai menggunakan stick bukan dari lampu tersebut. Sudah kita taruh contohnya di secarik kertas menggunakan spidol. Cara merangkainya itu dengan menggunakan lem membentuk sebuah kotak agar dapat dudukan tersebut masuk ke dalam rangkaian tersebut. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu gunakan spidolnya untuk mewarnai bawah lampu agar dapat menghasilkan warna yang lebih menarik. Setelah itu lampunya dimasukkan ke dalam botol yang sudah kita rangkai tadi. Setelah itu dilem. Akan menjadi seperti ini. Jadi beginilah cara pembuatannya. Terima kasih.